Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga puasanya lancar semuanya ya. Nggak berasa sekarang puasa udah seminggu lebih ya. Karena kalau kita hitungin tuh pasti berasa, tapi kalau kita jalanin aja, enjoy aja, terus nggak dihitungin lah gitu, itu nggak berasa sama sekali. Nah, sekarang itu kita mau nyamperin suaminya Bulia, teman-teman. Bulia itu yang anaknya dimandiin, sering dimandiin pakai air comberan. Kemarin kita cari ke ke alamat keluarganya. Kita nyari 2 jam setengah, hampir 3 jam itu enggak ketemu. Kita muter-muter aja di situ enggak ketemu. Nah, terus pas kita update di Instagram, ternyata ada yang tahu alamat suaminya. Nah, katanya suaminya itu gangguan juga, kayak gini juga gitu loh. Tapi kita belum tahu ya, nah, kita nggak bisa ngejudge memang itu gangguan atau enggak. Tapi kata orang-orang sekitar itu seperti itu, dan sering ngomel-ngomel sendiri. Nah, makanya saya mau memastikan buat ketemu sama suaminya dulu gitu loh. Karena Bu Lia ini sama, namanya itu Bang Toib suaminya. Tolib atau Toib gitu, saya lupa. Karena Bulia ini masih tanggungan suaminya, makanya saya mau tanya dulu. Walaupun memang nanti nyambung atau enggaknya, yang pasti kita bisa telaah dari omongannya suaminya Bulia ini gitu. Ya udah, teman-teman doain semoga kita lancar dan tidak ada halangan ya. Kita lagi nunggu orang yang tahu kontrakannya Bulia, nanti diantar ke kontrakan suaminya, nanti diantar ke sana langsung. Kita udah dapat rumah. Coba ada enggak di rumah ya? Ya, semoga ada ya, Bu ya. Semoga ada. Emang pergi, Bu? Ya kan ya. Apa? Sales gitu. Oh, sales. Sales apa? Sales speaker. Oh, gitu. Gak tahu nih. Itu suaminya Toib. Semoga Toib. Iya, namanya Toib. Saya kira ya benar Toib kan? Iya. Bang Toib. Mau pulang-pulang. Kalau ini namanya kampung apa sih, Bu? Ini kampung Leles. Oh, Leles ya. Leles. Suami. Kalau Bulia berarti punya anak satu ya, baru punya anak satu ya. Yang itu aja ya. Kasihan, katanya suka dimandiin air comberan ya, anaknya. Namanya orang begitu ya, makanya kita harus apa aja yang dia ada ya. Apa aja. Iya, benar-benar. Dulu dia tinggal di sini. Terus makanya sebelah yang ini nih. Oh. Gitu. Iya. Ada enggak misi ya, Bu? Ada. Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Ayo, boleh yuk. Ayo lihat yuk. Tuh, ibu-ibu mau ikut tuh katanya. Tahu. Itu tahu info dari warga sini yang nonton video kita gitu. Pada tahu jadinya, Bu. Makanya media sosial itu sangat berarti ya buat kita. Assalamualaikum. Suka marah, suka bawa itu enggak? Pisau gitu. Bisa mah paling doang mulutnya entar enggak. Assalamualaikum. Pak Toib. Ada apa, Pak? Ada ya. Katanya kerja. Nyales gini doang, nyales kalau dia siang gitu, kadang-kadang sore. Oh. Ini dia bangun itu ada. Assalamualaikum. Ada motornya juga. Oh, dalam. Tapi Bu Lia suka pulang ke sini enggak, Bu? Enggak ya. Dulu dia di sini tuh. Emang enggak pernah ngurus kontrakannya. Apa masih tidur kali? Iya, masih tidur. Kalau dipanggil-panggil orang enggak pernah keluar. Oh, gitu. Assalamualaikum. Oh, ininya hordengnya juga ditutup tuh. Dikunci. Kita bisa aja kita dobrak, cuman kan harus tahu sopan santun. Dan ada komenan
kenapa kita mau dobrak? Karena banyak laporan dari warga kalau dipanggil tuh nggak pernah keluar dan memang ada gangguan juga gitu. Cobalah kita tunggu aja beberapa waktu ya. Assalamualaikum. Pak Toib. Assalamualaikum. Hah? Tolong ya. Gak apa-apa. Dikunci dari luar. Oh, keluar berarti. Enggak, ini dikunci dari. Enggak tahu ya. Udah keluar belum? Oh belum, tapi ini di. Udah pernah keluar sekarang mah. Ini di. Keluar kamar ya, pas motornya rusak dia itu, jadi nggak keluar. Tapi ini dikunci dari luar loh. Assalamualaikum. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh nggak ada. Nggak ada, itu kotor lihat tuh. Ya Allah. Keluar ya, soalnya dikunci dari luar. Biasanya nggak pernah keluar sih, ada terus. Mau tahu kita mau datang kali? Di luar dia keluar berarti. Hah? Coba kita tunggu di sini kali ya. Kita mau lewat ke sini aja nih Pak tuh, berhenti di depan tuh, disitu langsung ke sini. Apa? Jangan ke warung dulu, kalau yang tadi kan jauh ya. Kalau ke warung yang tadi, ini di depan aja nih. Perapatan langsung ke sini. Tadi baru tahu soalnya. Ntar juga tahu. Sore nggak ada kali sore. Wah sore mah kelamaan kita. Oh. Kira kita tunggulah 10 menit, 30 menit lah. Ke bengkel kali dia, ngikutin motornya. Tapi dia ngobrol nyambung nggak? Nggak nyambung. Terus sehari-harinya gimana? Nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Nggak pernah ini sama orang di sini. Padahal istrinya tuh dia baru. Amalia baru. Nggak ngomongnya kayak nggak nyambung. Amalia baru connect gitu. Tapi suka ini nggak? Maksudnya ngeresahin nggak itunya, Bu? Cuman ngecaprak sendiri paling dia. Di dalam kalau lagi anget itu, lagi umat gitu. Iya. Suka ngomong-ngomong sendiri. Udah yang udah tahu mah udah lah. Udah biasa ini, udah tahu. Tapi ini kontrakannya bayar atau enggak? Bayarnya siapa sama siapa? Ini mah punya itu ibunya. Oh, punya ibunya. Kenapa bisa minggat lianya? Ribut melulu. Oh, ribut melulu jadi kabur. Tapi tahu enggak Lia tinggal di mana? Enggak tahu. Dia ditinggal di sana di Buka, apa sih nama daerahnya kemarin? Bukan Sarakan, Sarakan mah ibunya. Saya nyari-nyari kemarin. Nyari-nyari ke Sarakan, ibunya gak ketemu. Aduh, apa ya namanya ya? Masih di daerah sini kok, deket. Aduh, lupa saya tuh. Pokoknya pasti daerah sini lah, mungkin gak sampai setengah jam lah. Mungkin kali itu yang ada sawah-sawah di situ. Iya, pindah ke situ. Tapi emaknya enggak masih di Sarakan. Tapi ibunya masih Sarakan ya? Kita nyariin gak ketemu, Kak. Enggak ketemu. Ya karena kalau nyamuk, enggak ibunya. Ibunya. Ibunya juga sama dia mah pada begitu. Tapi kerjanya. Di sini juga. Oh, sama sel juga. Pada keliling. Bu Saani ya, maksudnya. Iya, Bu Saani. Biasanya ke bengkel di mana ya? Lama enggak ya? Keluarnya kayak enggak tahu, kirain ada aja. Iya. Biasanya mah ada tuh itunya ke bawah dia duduk aja gitu. Tapi liangnya suka pulang ke sini enggak, Bu? Enggak ya. Pas itu tuh, pas kontrakannya Robo, dia enggak pernah ke sini lagi. Oh, ke sini lagi. Kan bekas dia tuh kontrakannya tuh. Ada petir malam-malam. Oh ya? Ada petir malam-malam roboh jadinya. Langsung roboh, untung enggak ketiban dia. Dia itunya keluar dindingnya. Saya mah kasihan anaknya doang sih. Iya. Anaknya kasihan. Iya. Makanya kita cari-cari juga biar kita amanin masih dulu orang tuanya. Masih dalam perut, nyampe udah lahir sampai sekarang. Oh. Bawa-bawa kalau itu aja. Mana. Oh, lahirannya di mana? Kalau lahiran dia di bidan. Oh, di bidan. Ya. Ada mamanya ya. Ibunya diserahkan. Tapi pas lahiran itu bayi merah. Masih merah. Sampai sekarang udah bisa jalan. Kan, ya. Dibawa-bawa. Kata dia separuh hati saya ini mah. Iya, enggak bisa kemana-mana. Iya.
saya kira ada, ternyata nggak ada. Karena motornya nggak ada, terus tadi juga dikunci dari luar gitu. Kita tunggu lah mungkin setengah jam lah sini lah paling lama. Kalau misalnya nggak ada ya udahlah nanti mungkin next lah. Cuman nggak tahu ya kemana ya biasanya. Ya. Motornya rusak. Oh udah dibenerin udah. Orang bengkelnya nggak mau aja motornya. Oh, iyalah. Motor apa sih? Motor kayak tampah melulu. Oh gitu. Oh nggak tahu ya. Tapi kemarin ibunya kesini. Iya, nyariin dia. Ibunya juga suka nyalon stiker-stiker gitu. Ketemu nggak? Ada. Lia, nggak maksudnya ketemu sama Lianya nggak? Ketemu Lia kali ini kan udah jarang kesini. Tadi kan lagi pengajian. Oh ini ya kesini mau nyamperin ya. Lianya ya? Ya ini kan punya mertuanya. Tapi ibunya nggak tahu kalau Lia di sana. Di sana nggak tahu. Kemarin dia sempat nanyain sih itu kayak kamu di daerah mana? Oh, viralnya di daerah mana? Iya, viralnya dari daerah mana kan kayaknya nih. Ya boleh juga sih kalau ketemu ibunya nih. Iya. Nggak ketemu soalnya suaminya nggak ketemu, ibunya nggak ketemu kan bingung iya. Kita. Kan belum dapat juga. Belum. Kita nih udah seneng dapat rumahnya. Iya. Orangnya nggak ada. Oh. Aduh. Tapi kemarin semalam ada sih suaminya mungkin udah berangkat kali ya. Katanya berangkatnya siang jam 2-an. Tapi ini kan belum jam 2. Udah, oke teman-teman, setelah 30 menit kita di sini belum ada ya Pak Toibnya, belum ada. Tapi kita udah hubungin juga sama, maksudnya udah tuker-tukeran nomor buat apa namanya biar nanti kalau ada Pak Toibnya itu dikasih info gitu loh. Dan sangat antusias warga sini buat membantu Bulia ini. Nah, sekarang kita mau coba nyari lagi ke rumah orang tuanya Bulia karena dari sini kita dapat info lagi. Katanya suruh tanya tukang ojek, katanya itu tukang ojek itu dia biasa nganterin orang tuanya ke rumahnya. Jadi biasa ngojek lah gitu. Nanti kita mau tanya tukang ojek, semoga ada titik terang untuk Bulia ini ya. Karena kasihan juga kan kalau Bulianya ibunya mengalami gangguan, suaminya mengalami gangguan, teranaknya gimana? Ya kan kasihan juga sih. Gitu. Ya udah deh, Bu, makasih ya Bu ya. Nanti kabarin kalau misalnya ada di sini ya. Ya udah, enggak udah ada, ya. Tempit-tempit aja anaknya itu. Alhamdulillah kita udah sama ibu nih. Tapi ibu bukan ibu Saani. Iya saya mau buka. Warga. Oh, namanya ibu Saani ya? Iya namanya ya, ibu Saani. Kemarin kenal nggak suka nanya orang itu sih? Iya kita nanya-nanya ke warga, tapi ternyata ada ibu yang sejalan mau ke kampungnya ya, Saani ya. Inilah, saya itu ngoyos padi. Mau ibu mau kemana ibu? Hah? Mau kemana? Ayo turunin aja, lurus aja ya. Oh, lurus aja ya. Jadi kita udah dapat titik terang nih dan betul rumahnya di situ. Kalau Ais lihat mah itu dia yang orang leles mah. Agak gangguan Bu. Iya, udah lama kali itu mah ya. Udah lama. Kita juga mau bantu karena kasihan anaknya. Iya, jadi anak biar. Kasihan. Tadi kita udah ke rumah suaminya. Oh udah. Udah ke rumah suami tapi suaminya nggak ada. Ke kontrakan suaminya. Iya suka ngelayap katanya. Kalau mau kadang-kadang waktu di motor apa aja di bawah. Apa aja di motor di bawah ya? Iya katanya tadi. Itu pakai sampah semuanya deh. Dapat rakil. Iya. Aku nanya ke rumah RT. Rumah RT saya mau ke rumah si Lia tuh. Dia punya anak bukan pakai sama saya tuh. Ya kasihan cuma sama orang. Oh gitu. Cari disuruh usir aja sama RT. Enggak pulang sana. Ya. Katanya soal desa segala dia pengen datang ke balai desa. Ya marah kan enggak tahu saya mah. Iya, sama-sama mama ya, sama-sama gangguan iya, katanya Bu ya. Iya. Jadi, sama itu lakinya ya? Sama lakinya juga ya. Jadi suaminya Bulia itu punya motor, tapi motornya itu apa aja digantungin di situ ya. Di situ, sampah-sampah, ranjang semuanya, iya kain rombeng semuanya digantungin. Iya. Memang tadi kata warga sekitar juga kayak gitu sih. Tapi ya, itu orangnya nggak ada ngayap. Orangnya nggak ada tadi kita kesana, makanya tadi kita dikasih tahu alamat ini dari tukang ojek. Tukang ojek yang ngasih tahu karena sering nganterin bulak-balik. Iya nganter dia bulak-balik. Bu Saani gitu. Saaninya dia suka itu ngasih itu tuh amplop itu. Oh. Amplop yayasan. Oh suka ngasih amplop. Iya.
amplop itu suka ngasih amplop, suka kita ngasih duit. Apa. Masih jauh nih Bu? Jauh ya, lurus aja son. Oh, lurus aja ya. Ya, makasih ya Bu ya. Bang, maaf, saya Adi. Saya relawan ODGJ yang kemarin nemuin Lia di jalan. Iya. Boleh ngobrol sebentar enggak sama itu? Itu Lia. Oh, itu Lia tuh. Lah, ada di rumah sekarang. Oh, udah di rumah sekarang. Anak itu seret, nyelakain gue, ngambil gue sekolah. Oh, turunnya di rumah. Kemarin diambil, udah diambil. Sama orang lain dibawa ke sini. Anak Pak, saya tanah. Saya ke tanah. Saya tanah gak cakap lagi. Saya yang adek, Mak. Iya, makanya. Iya, makanya saya mau bantu. Kita mau bantu. Bapak bawa duit, Mak. Iya. Nang gimana, Mak? Boleh saya ngobrol sama siapa, sama abang atau sama siapa? Kita buat kebaikan. Bukan, maksudnya kita buat kebaikannya Bu Lia, kita mau bawa. Iya. Oh, ini suaminya ya? Suaminya rada pikir nak kurang. Oh, ini suaminya juga. Suaminya pikir nak kurang, sama. Sama. Oh, ini suaminya berarti ya? Oh, dia aja, nama apa? Oh, iya. Bapak namanya Pak Toib? Oh, kenalan dulu dong Pak. Kirain siapa Bapak? Aduh, Pak Toib. Alhamdulillah udah di rumah. Ini siapa Abang? Adiknya Lia. Oh, adiknya ya? Oh, iya. Iya, Ibu. Halo, Adi. Iya, Bu. Aku di Jakarta. Tutup dulu nih kayak gini. Keberatan gini. Nah, gini. Bukan, masih banyak di luaran yang kayak gini lebih banyak. Iya, justru gini. Lebih justru banyak yang lebih parah dari gini, adik Bu, saya. Sabar. Maaf nih sabar. Saya. Sabar Ibu, sabar. Sabar Ibu, sabar. Saya sering lihat nih ya. Kabar kamu nih di HP, di YouTube, ada. Adik saya udah season 2, season 3 sekarang. Loh, kita mau bawa berobat Ibu. Kita mau ya, kalau mau dibawa berobat prosesnya lanjut ini aja, enggak usah kan. Ya udah, makanya kan kita ngobrol. Gini, publik di YouTube. Gini Ibu, gini sabar Ibu, sabar. Ibu puasa kan? Ibu puasa. Udah, kamu jangan pegang puasa mau enggak itu urusan saya. Loh, kok marah-marah Ibu? Kita kan niatnya baik. Kalau Ibu enggak mau disorot, ya udah enggak apa-apa. Kita mau bantu ini. Loh, saya apa tanya paling tua? Iya, justru. Saya saudaranya paling tua di sini. Jelas iya. Saya campur tangan. Iya, justru Ibu kakaknya. Justru iya, Ibu kakaknya. Kita ke RT aja deh, ke RT. Saya jelas otomatis ikut campur ini disorot-sorot. Iya, makanya kamu nyorot saya di YouTube. Makanya gini Ibu, saya izin. Saya izin. Sekarang gini Ibu. Sekarang gini konsekuensinya. Saya enggak suka kamu di